Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mau belajar cara pindah folder dokumen ini. Ini kan ada di C ya. Kita mau pindah ke data D. Nah, cara yang pertama kita buat folder dulu namanya dokumen. Dokumen. Usahakan sama gitu aja. Kemudian kita ke C user, nama usernya ya. Kemudian ada dokumen, kita klik kanan aja di dokumen, pilih properties, ada location, kita pindah move, ganti ke dokumen yang ada di data D. Select folder, apply, yes, selesai dan oke. Nah, jadi sekarang dokumen yang di sini yang tadi kita buat sudah ada isinya ya. Kalau kita klik di sini dokumen properties, dia adanya di D nih, D dokumen. Kayak gitu ya. Di sini. Oke, gitu aja. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa, dadah.